Kes Rohim Katu Jadi puasa. Kesi Bes best, best Ipa Tahun 2023 <coughs> Kita lanjut di tema yang keempat ya, Yaitu tentang Tanah dan keberlangsungan hidup ya Nah untuk tema ini uh, akan tadi dari empat soal benar ganda biasa dua soal benar salah satu soal udah oke okay, let's check it out untuk ke uh, kisi yang pertama. Oh ya, yeah. sebenarnya di tema ini tuh ada beberapa poin kisi yang memang sudah tercakup dalam poin kisi yang lain. Jadi kita akan bahas secara general, secara umum yang bisa mencakup beberapa poin-poin uh, kisi-kisi gitu. Nah sekarang kita bahas dulu eh uh, disajikan beberapa pernyataan, peserta dapat menentukan pernyataan yang berhubungan dengan peran tanah bagi kehidupan. Jadi kita tahu kan ya kalau tanah itu merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Nah, tumbuhan dapat memperoleh air dan nutrisi dari tanah. Kemudian tumbuhan tersebut mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lainnya, termasuk manusia, begitu. Nah, sebetulnya tanah itu memiliki peran yang sangat penting. Berapa antaranya adalah sebagai media utama dalam pertumbuhan tanaman. Kemudian tanah juga merupakan penunjang dan penyedia keperluan manusia. Misalnya dalam membangun tempat tinggal kita kan membangun tempat tinggal di atas tanah ya itu. Kemudian e, merupakan tempat hidup beberapa hewan dan bakteri seperti cacing, tikus tanah dan ada juga beberapa bakteri yang berada di dalam tanah. Kemudian e, tanah juga berfungsi sebagai penyedia dan penyaring air tanah. Tanah akan menyerap air hujan kemudian disimpan Uh, polutan-polutan limbahnya itu akan dinetralkan oleh tanah, kemudian dihasilkan air tanah yang bersih, begitu Oke, okay. selanjutnya ada uh, poin kisi yaitu disajikan pernyataan yang berhubungan dengan fungsi organisme tanah. Setelah didik dapat menentukan fungsi organisme tanah dengan benar. Nah, sebetulnya ada banyak ya fungsi organisme tanah, tapi yang uh, utama ada empat. Yang pertama adalah sebagai dok dekomposer sebetulnya dekomposer dekomposernya adalah pengurai jadi organisme organisme tanah itu sebetulnya didominasi oleh bakteri dan jamur nah bakteri dan jamur ini sebagian besar fungsinya sebagai dekomposer atau pengurai jadi zat organik sisa-sisa makhluk hidup di dalam tanah akan diuraikan oleh uh, organisme organisme tanah tersebut yang kedua adalah reaksi kimia tanah ya jadi bakteri ataupun jamur yang berada di dalam tanah itu merupakan reaksi kimia tanah selanjutnya adalah pengurai polutan di dalam tanah selanjutnya adalah mencegah penyakit di dalam tanah jadi beberapa organisme tanah ini sifatnya menetralkan racun atau penyakit penyakit sehingga dalam Islam itu dikenal ya kalau misalnya eh, terkena najis begitu harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Kenapa? Karena tanah itu memiliki sifat menetralkan. Oke, okay, selanjutnya. Nah, isi selanjutnya adalah e, disajikan jenis tanah. Setelah didik dapat menentukan jenis tanah berdasarkan ciri-ciri yang disajikan. Sebetulnya jenis-jenis tanah itu e, di sini disajikan beberapa jenis tanah berdasarkan teksturnya. Gitu. Jadi ada tekstur pasir yang kasar yang diameternya mulai dari 0,5 mm sampai 2 mm dan tekstur debu yang diameternya dari 0,002 mm sampai 0,5 mm nah sebetulnya eh, tanah itu hanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu tanah lempung, tanah liat eh, uh, sorry, tanah lempung, tanah lempung liat dan tanah liat itu saja nah tanah lempung itu terbagi menjadi dua yaitu lempung berpasir dan lempung berdebu tergantung dia lebih banyak mengandung pasir ataukah dia lebih banyak mengandung debu? Gitu. Kemudian tanah uh, lempung liat, tanah lempung liat ini lebih halus ya, teksturnya lebih halus daripada tanah lempung. Nah tanah lempung liat ini pun terbagi dua yaitu tanah lempung liat yang berpasir atau tanah lempung liat yang berdebu. Gitu. Selanjutnya adalah tanah liat. Sebetulnya tanah liat ini clay gitu ya, uh, apa dia sifatnya kedap kemudian dia tidak tidak bercampur dengan pasir dan debu gitu. Nah tanah liat ini ada yang tanah liat berpasir yang masih bercampur dengan pasir atau tanah liat berdebu yang masih bercampur dengan debu. Kisi selanjutnya adalah disajikan gambar lapisan tanah serta ini dapat menganalisa lapisan yang paling banyak mengandung materi organik. Nah ini kita lihat adalah lapisan-lapisan tanah ya Nah, eh, biasanya lapisan tanah ini dibagi menjadi tiga horizon. Di horizon paling atas kita sebut horizon A, yang merupakan lapisan yang paling atas yang terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, kemudian ada juga organisme-organisme hidup dan zat organik. Jadi di horizon A ini kita sebutnya tanah humus, nah tanah yang subur, tanah yang subur begitu mengandung banyak zat organik. Kemudian horizon B ini merupakan lapisan tanah yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang di atasnya. Gitu. Selanjutnya adalah e, lapisan horizon C yang merupakan lapisan tanah yang tersusun atas batuan. Dia berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian atas. Jadi dia tuh penyangga gitu. Soalnya karena dia terdiri atas batuan-batuan maka dia berfungsi sebagai penyangga untuk lapisan tanah di atas. Gitu. Jadi kalau berdasarkan kisi ini, mana yang mengandung banyak materi organik berarti bagian horizontal atau bagian lapisan teratas dari tanah. Oke, kita lanjutkan. Nah, e, ada dua kisi nih. Yang pertama adalah peserta dapat memahami istilah tentang materi tanah dan keberlangsungan hidup organisme. Satu lagi, dapat menentukan keuntungan dari sistem terasering untuk lahan pertanian sebetulnya sih ada beberapa istilah ya yang kita kenal dalam kenapa gitu eh uh, beberapa antaranya itu abrasi misalnya abrasi itu pengikisan lapisan tanah biasanya di pinggir pantai karena eh uh, kikisan ombak atau air laut jadi kan lama-lama tanah yang ada di tepi itu biasanya dia tergerus ya atau batu karang batu karang lebih kita pakai terlurus gara-gara uh, air laut atau ombak seperti kita sebut sebagai abrasi Kemudian erosi pengikisan tanah karena terletak ter 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 pada lereng atau suatu ketinggian. ini dapat, biasanya kacang ya, atau e, lahan kudul, ini bisa terjadi erosi dan erosi ini biasanya terjadi di lereng-lereng curung atau e, di ketinggian yang curam sehingga berpotensi berbuat besar. Selanjutnya ada istilah terasering atau sengkedat nah terasirik atau senkadan ini merupakan proses pembuatan teras atau anak tangga di lahan yang curam atau miring untuk mengurangi erosi tanah dan mempertahankan tanah agar tidak mudah longsor. teknik ini melibatkan pembuatan titik batu atau beton atau menggunakan tanda penutup tanah untuk mempertahankan lereng dan memperbuat tanah air di lahan. jadi sebenarnya terasirik atau senkadan ini kita biasanya sering jumpai di e, perkebunan atau sawah-sawah di lereng-lereng atau di pegunungan Nah, kalau mudik kemarin ya uh, lewat-lewat lantai gunung gitu suka ada sawah atau perkebunan yang berundak-undak gitu seperti tangga-tangga nah itu kita sebut sebagai sengkedan atau terasering kenapa sih dibuat sengkedan atau terasering? ini untuk mengurangi resiko longsor karena dengan sengkedan atau terasering ini biasanya kan uh, dia dipisahkan oleh misalnya ada batu-batuan atau misalnya ada juga pohon-pohon yang keras untuk menahan laju air supaya tidak mudah begitu. Oke, okay, itu tadi tema yang keempat. Kita lanjut ke tema yang kelima ya, tema terakhir yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, uh, di tema yang kelima atau tema terakhir ini lebih dari empat soal bilang yang biasa, dua soal benar salah, dua soal diperlukan dan satu isian singkat. Gitu. Oke, okay, kita lihat ada apa aja. Nah. Uh, ini ada dua poin di sini. Yang pertama adalah murid mampu mengidentifikasi teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Berarti kita harus tahu dulu nih karakteristik dari teknologi ramah lingkungan dan teknologi ramah tidak ramah lingkungan. Nah, uh, kalau berdasarkan dampak terhadap lingkungan, teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, kalau teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Namanya juga teknologi ramah lingkungan ya. Nah, teknologi ramah lingkungan ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia tanpa harus menimbulkan dampak negatif pada lingkungan untuk mekanisme atau kerja alat yang melakukan teknologi dalam lingkungan itu memanfaatkan alam atau lingkungan yang ada sehingga proses kerja tersebut e, tergantung pada lingkungan atau alam dengan mengumpulkan energi-energi alam yang dapat diserap kemudian digunakan untuk kebetulan beberapa sumber energi dalam lingkungan misalnya energi matahari, energi panas, tenaga air, dan biogas kemudian yang selanjutnya adalah oh ya eh berarti tidak ramah lingkungan bagaimana ya tidak ramah lingkungan itu berarti yang banyak dampak negatif pada lingkungan misalnya penggunaan bahan bakar fosil, misalnya juga eh apa ya penggunaan diesel gitu ya bakar fosil kemudian penggunaan ke alat-alat alat. yang menghasilkan sih? aset Oke, kemudian e, bahwa perkembangan banget pernah yang Selanjutnya, kisi selanjutnya adalah murid, -murid mampu menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Nah, ini nih prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan itu. Pertama, produk yang diciptakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang dan Kedua, aplikasi dari teknologinya itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi selanjutnya menerapkan resep 4R reduce, reuse, recycle, dan recovery. Reduce itu adalah mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan yang telah ada. Jadi kalau kita uh, apa ya kalau kita bisa pakai kantong kain untuk belajar maka sebisa mungkin kita jangan pakai plastik. Itu adalah upaya kita untuk mengurangi atau reduce jumlah plastik karena plastik itu adalah sampah yang tidak dapat diurai. Selanjutnya adalah reuse. Arius adalah menggunakan kembali. Kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah diproses demikian rupa dengan yang berbeda. Misalnya, kita punya banyak uh, apa, bekas kaleng misalnya. Kalau kita manfaat kembali untuk potongan misalnya atau uh, perabotan rumah seperti uh, uh apa atau bahan kemudian ada recycle oh, atau limbah mati banyak di recycle recycle ada apa itu bungkus bungkus apa itu bungkus kemasan makanan kita ubah jadi tas dan kita ubah jadi ada recovery itu dari limbah untuk diproses ya kita membuat eco brick dari sampah-sampah bekas uh, kemasan yang dimasukkan ke dalam botol-botol air kemasan sehingga botol-botol tersebut bisa disusun menjadi material yang lebih berguna misalnya kursi dan sebagainya. Selanjutnya adalah murid mampu menentukan contoh aplikasi teknologi ramah molekuler di bidang energi. Nah uh, ini khususan di bidang energi ya. Sebenarnya aplikasi teknologi ramah lingkungan itu nggak hanya di bidang energi aja ada transportasi, lingkungan, industri, kesehatan, dan sebagainya. Nah, kalau okay. yang di sini kan dibilang energi, berarti e, contoh-contohnya misalnya ada biofuel atau bahan bakar dari tumbuhan, ada biogas, e, dia bahan bakar dari kotoran hewan atau orang manusia bisa di, di, e, dikomposkan, dia dibusukkan, kemudian menghasilkan gas metan, maka gas itulah yang akan dipakai untuk e, bahan bakar atau biogas. Kemudian sel surya atau solar cell ya, eh uh, kayak gini solar cell ini juga energi bersih ya jadi kita memanfaatkan cahaya matahari untuk dikonversikan menjadi listrik kemudian pembangkit listrik tenaga air hydropower ya nah, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut itu tenaga angin kemudian geothermal geothermal itu panas bumi lalu fuel cell dengan hidrogen power jadi kita uh, bikin bahan bakar dari hidrogen karena dia uh, emisi gas karbonnya tidak ada begitu. Nah Indonesia ini kan sangat kaya ya dengan potensi alamnya. Jadi sebenarnya Indonesia ini bisa nih pakai sel surya karena uh, di negara kawustiva seperti kita curah man curah apa sih uh, sinar hari itu ada sepanjang tahun begitu. Jadi sebetulnya sangat mungkin untuk dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya ini. Kemudian, uh, nah ini juga air uh, laut ya. manusia kan negara kepulauan, banyak banget pantai. Nah ini sangat mungkin juga untuk kembangkan listrik, bangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Akhirnya juga sangat mungkin. Oke, selanjutnya di bidang transportasi ada kendaraan hidrogen, ada mobil surya dan mobil listrik. Ini juga uh, merupakan kendaraan-kendaraan yang bebas emisi karbon. Sampai ini ada biopori. Kalau kalian suka lihat bolong-bolong di tanah tuh. Nah, itu adalah biopori untuk mempercepat penyerapan air ke dalam. Ada fitur mediasi. Jadi, misalnya eh tumpahan minyak tuh di tar dibersihkan bakteri Bakteri yang dapat mencerna minyak. Nah, itu kita sebut fitur. Ada toilet pengopos. Jadi kita bikin toilet tapi kotornya itu di pos bisa jadi biogas. Kemudian ada pemurnian air atau water purification. Ter uh, selanjutnya ada uh, biopulping uh, di bidang itu. Oke, okay. kisi selanjutnya adalah murid mampu mengetahui fungsi dari bagian atau perangkat dari suatu teknologi ramah Ini saya ambil hydro RTM atau PLTA pembangkit listrik dan that uh, with power atau listrik. sebetulnya ada satu hal yang dia jadi dari dari setiap pembangkit listrik. Coba kalau kita perhatiin air ataupun di angin ah, ini ada turbin blade atau turbin dan ada juga uh, generator ada turbin. Nah, kedua benda ini adalah komponen paling penting apa nah, pembangkit listrik. Nah, turbin dan generator ada komponen penting bagian paling penting dari uh, uh, pembangkit listrik. Dari teknologi salah uh, uh, satunya adalah uh, tenaga air, nah, Oke, okay. uh, sebetulnya beberapa poin kisi-kisi ini. Terintegrasi ya satu sama lain, jadi tidak semua poin kisi-kisi saya jelaskan. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan ini insya Allah sudah mencakup di seluruh kisi-kisinya. Oke, selamat belajar untuk PSIS-nya. Semoga mendapatkan nilai yang diinginkan, mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.